Seekor orangutan Tapanuli akhirnya dilepas liarkan ke habitat aslinya di Cagar Alam Doloksi Bual-Buali di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebelumnya orangutan ini dievakuasi dari perkebunan milik masyarakat dalam kondisi luka-luka. Setelah menjalani perawatan di pusat karantina orangutan di Desa Batumblin, Kabupaten Deli Serdang, orangutan Tapanuli akhirnya dilepas liarkan ke habitat aslinya, yakni di Cagar Alam Doloksi Bual-Buali di Kabupaten Tapanuli Selatan. Orangutan jantan dengan usia diperkirakan 40 tahun langsung memanjat pohon dan pergi menjauh sesaat setelah dikeluarkan dari dalam kandang. Sebelum dilepas liarkan, orangutan ini menjalani pemeriksaan kondisi kesehatan oleh tim dokter di pusat karantina orangutan Batumblin. Tim dokter hewan mengatakan, kondisi kesehatan orangutan baik untuk dilepas liarkan dan sudah menunjukkan sikap agresif, sehingga diyakini mampu bertahan hidup di alam bebas. Untuk kondisi fisik dan kesehatan, sejak terakhir kami kemarin lihat di karantina, itu sangat sudah bagus dan memungkinkan untuk dilepas seperti itu. Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Hotman Mauli Sianturi, mengatakan, dipilihnya Cagar Alam Doloksi Bual-Buali di Kabupaten Tapanuli Selatan karena merupakan habitat asli orangutan, di mana Desa Aik Batang Paya, tempat orangutan ini dievakuasi, tidak jauh dari lokasi pelepas liaran tersebut. Kita mau melepas liarkan orangutan Paya yang kita evakuasi tanggal 19 September 2019 di Dusun Batang Paya. Tubuhnya itu ada kena benda tajam, ada luka-luka. Kemudian kita bawa ke karantina orangutan di Batumblin, Sibolangit. Kemudian diobati oleh dokter, dianalisa. Karena sifat liarnya masih ada, masih akan survive dia di alam. Maka hari ini kita bawa ke sini untuk kembalilah ke rumahnya. Untuk saat ini, jumlah populasi orangutan Tapanuli di kawasan Cagar Alam Doloksi Bual-Buali termasuk rendah, di mana diperkirakan sekitar 15 individu orangutan yang ada di dalam areal seluas 5.000 hektar. Tim Liputan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.